أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وشكر لله وشكر الله سبحانه وتعالى. أنا كتابي ditemukan lagi oleh Allah SWT pada hari ini. Alhamdulillah Fadil Ustaz Sahaja lama tak lupa lupa yang Ustaz jadi kita bersama sebab Alhamdulillah kita sambung bicara kita dalam fiqh ta'adud ataupun fiqh ta'adud subjek ataupun fit poligami. InsyaAllah mulai hari ini tuan-tuan, perempuan yang berkata Allah SWT, kita akan muliakan pengajian kita daripada buku yang belum siap lagi. Buku ini dalam pemikiran. Buku bertajuk 7 Langkah Mudah untuk Perpoligami. Buku ini dalam pemikiran, tapi tuan-tuan kira bertuahlah, ya? Bertuah sebab apa buku ini tak keluar lagi. Tapi dah boleh dengar dah. Biasa orang baca buku dah boleh dengar buku. Lain sikit. Buku ini dalam pemikiran, insyaAllah kita harapkan ya, selepas khatamnya buku ini, kita nak tengok natijahnya. Kata orang, ya, pokok, ya, apa nama ni, pokok ni, ya, selagi mana dia tak berubah, tidak ada arti dia kan. Ilmu yang tidak diamal itu seperti pokok yang tidak ada buah. So kena ada buah lah. Sekurang-kurangnya kena azam. Ya, sekurang-kurangnya kena azam. Ya. Baik tuan-tuan, kepada Allah SWT. InsyaAllah, pakai-pakai doa. InsyaAllah. Baik. Hari ini kita akan mulakan mukadimah dari buku saya. Ya. 7 Langkah Mudah untuk Berpoligami. Baik, dalam mukadimah saya sebutkan bahawa pernikahan itu adalah suatu yang fitrah ataupun semula jadi. Ya? Nikah-nikah ni benda yang tak boleh belajar sebenarnya. Dia berapa umur ni? 24. Ha? 24. Ha, 24 tu. Dah terasa tengah minum? Ha? Tengah minum? Ha? Dah, Alhamdulillah. Kan? Okay? Itu namanya. Jadi dia berapa umur? 15. 19. Dah rasa nak kahwin belum? Dah kan? Ada belajar kat sekolah? Kadang-kadang tak belajar pun sekolah. Pasal keperluan kahwin memang ada bab nikah dan sebagainya. Tapi nikah ni benda yang fitrah. Betul tak? Dia sampai masa dia terasalah keinginan untuk ada pasangan. Jadi sebab tu benda tu benda yang tak boleh lah. Benda yang tak boleh belajar. Sampai masa dia jadilah insyaAllah. Cuma proses yang seterusnya ialah nak cari calon dia macam mana. Daripada mana nak cari. Kadang-kadang kita nak cari pun tak tentu juga. Jodoh ni kata-kata dah tertulis. Saya dapat jodoh ada daripada Kelantan. Orang Alhamdulillah. Tak sangka-sangka dapat satu daripada Brunei. Itu benda-benda yang kita tak rancang. Kalau rancang mungkin lain sikit cerita. Tapi kadang-kadang yalah, benda-benda yang tertulis ni, rancangan kita tu tidak memberi kesan yang terlalu besar. Ya, artinya benda yang tulis, kalau terkena dengan skrip dia, jadi. Cuma sekarang ni, saya dah tertulis. Skrip saya memang berpoligami. Itu skrip saya. Setakat ini 3. Setakat ini lah. Lepas ini, wallahualam. Ya, cari tu mungkin tak. Tapi kalau datang, kita serah kepada Allah SWT. Itu cerita dia. Tapi tuan-tuan yang ada kat depan ni, kalau belum lagi baru ada satu, maknanya kita tak tahu sama ada tertulis tak, ada tak skripnya di Azali, ada tak tertulis. Kita tak tahu. So macam mana nak tahu? Macam mana nak tahu? Ada ke tak? Kena jumpalah dulu. Kena jumpalah dulu. Paling kurang tak jumpa, bukan jumpa ni maksudnya, bukan terus kahwin. Usahlah.
Sebab apa-apa benda pun dalam dunia ni, memang ada benda yang kita tak payah usaha. Ia datang sendiri. Ya? Ha, macam iman kita. Iman kita ada usaha tak, tuan-tuan? Iman kita tak usaha pun. Tapi Allah Ta'ala lahir dari Islam, tak usaha pun. Ya, ada benda yang kita kena usaha, ada yang kita yang Allah Ta'ala bagi kurnia. Ya? Ha, jadi ada juga orang yang berusaha nak kahwin tak dapat-dapat sebab pun skripnya tak ada. Ada yang tak begitu berusaha tapi skripnya ada, mudah jadi. Itu cerita dia. Ya? Jadi secara umumnya kahwin ini adalah satu perkara yang fitrah. Baik. Ia adalah satu keinginan yang azali bermula sejak Nabi Adam hingga hari kiamat. Sejak Nabi Adam AS memang Allah Ta'ala jadikan manusia lahir saja memang dah ada dalam fitrah dia. Cuma masa bila dia nak tu, bila tiba, khususnya bila dah mula balik contohnya. Sekali hari ini budak-budak tak balik pun dah ramai yang nak kahwin. Ha, baru ni 11 tahun umur kan. Ha, tapi mungkin dah balik lah. Ya? Ha, sekarang ni mana-mana tu boleh berlaku kan. Tapi tiba masa dia. Ya, tapi hari ini banyak oleh sebab banyak benda-benda yang boleh menyokong kepada timbulnya keinginan itu menyebabkan budak-budak sekarang pun keinginan dia untuk ada pasangan. Okey, bila kita sebut pasangan, dia ada dua keadaan. Satu keadaan ialah dengan cara yang halal, satu keadaan lagi benda yang tak halal. Ada juga. Tapi keinginan untuk berpasangan itu adalah satu benda yang fitrah. Ya? Jadi bagaimana kita salurkan fitrah? Keinginan kita itu terpulang kepada kita. Kalau kita jenis orang yang ada iman, yang tahu halal dan haram, tahu batas-batas agama, maka kita akan cari keadaan dan cara yang dibenarkan oleh syarak. Tapi bagi orang yang tidak ada batas-batas agama, dia tak faham tentang agama, dia tak takut tentang halal dan haram, dia tak kisah dosa pahala, dia tak kisah berdosa ke tak berdosa, maka dia akan buat benda yang haram. Artinya pasangan, keinginan untuk berpasangan itu tetap ada. Ya? Ha, jadi itu maknanya bermula daripada Nabi Adam AS sehingga ke hari kiamat, fitrah itu tetap ada dalam diri manusia. Orang yang tidak mahu bernikah atau mempunyai pasangan adalah orang yang tidak normal. Ya? Kalau ada orang kata, ish, aku tak nak nikah lah. Aku tak nak kahwin lah. Ya? Maka dia tidak normal. Dan ada masalah. Ya, ada masalah, kena check doktor. Nah, mungkin ada masalah. Okey? Nah, orang yang dah kahwin pun nak kahwin lagi contohnya, apatah lagi orang yang tak kahwin lagi. Artinya kalau nak kahwin itu normal, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak kahwin seorang, nak kahwin lagi seorang, itu normal. Okey? Itu normal. Mana jangan risau. Jangan kata itu penyakit, tak, bukan penyakit. Dan bukan penyakit, itu adalah fitrah yang Allah Ta'ala jadikan kepada manusia yang bernama lelaki. Itu fitrah. Keinginan itu biasa. Buat apa yang kita? Jadi tak jadi, lain cerita. Nah, tapi keinginan itu fitrah. Maksudnya kalau tak ada keinginan, kena jaga-jaga sikit. Nah, maknanya ada masalah. Ada masalah sikit. Nah, baik. Pernikahan itu juga adalah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga sunnah para anbiya sebelum baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah dan perkara yang dibuat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga para anbiya. Ya? Dan ini disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, an-nikahu sunnati. Nikah itu adalah sunnahku, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Ya? Pernikahan itu adalah sunnahku, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan barang siapa yang membenci atau tidak suka dengan sunnahku, maka dia bukan daripada golongan aku. Mana kena nikah? Tak boleh. Ya? Sebab hadis ini disebutkan oleh Nabi SAW ya, bila ada tiga orang sahabat. Tiga orang sahabat datang jumpa Nabi SAW. Jadi sahabat ini ditanyalah kepada isteri baginda SAW. Pada ketika itu Nabi tak ada. Ya? Nabi duduk dalam bilik, tak dengarlah. Nanti dia cerita, jadi bila tanya, sahabat pun tanya tentang amalan Nabi. Maka bila sebut, bila isteri Nabi SAW menceritakan tentang amalan Nabi SAW, maka mereka merasa amalan mereka terlalu sedikit. Kalau Rasulullah yang diampunkan oleh Allah Ta'ala, yang telah dijamin syurga, pun buat amalan, subhanallah, amat dahsyat. Ya, seperti mana yang kita biasa dengar Nabi pun ibadat sepanjang malam sampai bekap muka kaki baginda SAW. Itu Nabi yang telah diampunkan oleh Allah Ta'ala, yang dah garanti Nabi itu
kekasih Allah yang pun beramal ibadah sedemikian rupa, maka sahabat merasakan terlalu sedikit amalan mereka berbanding dengan amalan Nabi. Jadi lalu mereka ada yang kata, oh kalau macam tu aku nak puasa lah, aku tak akan membuka selama-lamanya. Buka tak? Tak buka selama-lamanya bukan itu mati lah kan. Kalau puasa tak buka selama-lamanya mati. Tak, tidak maksudnya tidak berbuka selama-lamanya, artinya aku puasa setiap hari. Maksudnya tak ada, tak ada selang-selang, tak ada. Nak puasa terus-menerus. Ya, hari-hari nak puasa itu maksudnya. Bukan puasa sepanjang selama-lamanya. Nah, itu 3 hari, 4 hari meninggal dunia. Nah, kalau macam itu kan. Tadi nak puasa setiap hari, tak nak berbuka sampai bila-bila. Maksudnya tak, hari-hari nak puasa. Itu satu seorang sahabat. Sebab apa? Sebab dia rasa apa yang Nabi buat itu terlalu hebat berbanding dengan mereka. Ya. Ada yang kata, aku nak semayang sepanjang malam, tak nak tidur-tidur. Hari-hari nak buat tahajud, nak buat baca Quran, nak berzikir, nak buat ibadat, sepanjang malam aku tak nak tidur. Kata seorang lagi, aku nak buat ibadat, sepanjang masa aku tak nak kahwin. Sebab apa? Sebab bila kahwin mengganggu pada pandangan seorang sahabat ini. Jadi bila mereka menyebut perkara tersebut, rupa-rupa Nabi sama-sama mendengar kata-kata mereka. Ya? Lalu Nabi SAW keluar, ya? Nabi pun SAW beritahu kepada sahabat, wahai sahabat-sahabatku, akulah orang yang paling takut kepada Allah SWT berbanding kamu. Yang paling takut kepada Allah, aku. Tapi aku berpuasa dan aku berbuka. Ya? Dan aku juga, Nabi SAW mengatakan, aku maknanya berjaga malam dan aku juga tidur. Dan aku juga menaungi wanita. Maka Nabi SAW menyebutkan bahawa nikah itulah sunnahku, dan kalau siapa yang tidak mengikut aku pun dan tak suka dengan sunnahku, maka dia bukan daripada golongan aku, kata Nabi SAW. Akhirnya apa? Akhirnya nikah ni benda yang digalakkan, disuruh dan bahkan diperintahkan oleh Nabi SAW. Ya? Baik. Lagi, dalam hadis yang lain juga Nabi SAW memberi pesan kepada orang-orang muda. Kita ni muda-muda lagi kan? Ha, selagi hidup tu masih dianggap muda. Eh, mati tu bawalah turun. Boleh eh? Jadi istilah bangun ni eh? Selagi kita hidup boleh bergerak sana kemari, muda lagi tu insyaAllah eh? Ha. So jangan fikir tua tu umur je tuan-tuan eh? InsyaAllah. Tak ada orang umur 60 tahun kahwin dengan muda, umur 70 tahun tak ada masalah. Sebab dia masih muda. Jadi istilah tu lah eh? Baik, Nabi SAW menyebutkan, ya ma'asyar syabab, man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj fa innahu aghaddu al-basar wa ahsan al-faraj fa innahu fa in lam yastati' alayhi as-sawm fa innahu lahu wija'un aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Pesan Nabi, wahai para pemuda syabab, para siapa yang daripada kalangan kamu yang ada kemampuan dari sudut fizikanya, dari sudut kewangannya, ya, dari sudut kesehatan batinnya, ya, bila ada kemampuan ini, maka hendaklah kamu berkahwin. Nabi SAW sebut kita, so kita kahwin. Jadi umur 15 tahun dulu, insyaAllah umur 16 tahun boleh kahwin. Oh 19, oh dah boleh ke tu? InsyaAllah. InsyaAllah. Okay. Fa'innahu Allah tulil pasal, kenapa kahwin? Antaranya Nabi sebut, antara apa namanya hikmah atau kebaikan nikah ini, dia boleh menutup mata kita. Menutup mata kita maksudnya bila kita dah tengok kat rumah, apa yang kita nak kat luar rumah tu semua ada kat rumah. Nak isteri yang nak, contohnya kita tengok kat luar tu lengkong-lengkongnya, subhanallah, cantik sangat-sangat, nah, balik cepat-cepat ke rumah, ada isteri kat rumah menunggu kita, dan apa yang kita nak kat luar ada semua kat rumah. Ya? Yeah? Maksudnya apa? Maksudnya tak perlu lagi kita nak buka mata nak tengok wanita-wanita, isteri-isteri ataupun isteri-isteri orang dan juga anak-anak orang kat luar. Sebab apa yang kita nak yang boleh memenuhi kehendak kita, nafsu kita, ada kat rumah. Maka dengan sebab itu, dia membolehkan kita ataupun menahan diri kita daripada tengok benda-benda yang benda-benda yang haram. Itu maksud dia. Itu tujuan antara matlamat perkahwinan. Wa ahsanu lil farj, dan juga dia memelihara kemaluan kita. Ya? Kalau kita tengok perempuan di luar, kita naik syahwat kita, kita balik rumah ada isteri, kita boleh tunaikan kehendak kita, syahwat kita. Maka dengan sebab itu kita tidak melakukan maksiat di luar.
itu diantara matlamat perkahwinan. Tapi macam mana pula kalau sekiranya tak mampu nak kahwin, adik umur 19 tahun nak kahwin sangat-sangat tapi tak mampu, ayah pula tak boleh sponsor, contoh ayah ada kat sini? Ada? Ha? Tak ada? Okey, boleh bisik-bisik dengan ayah nanti, ya? InsyaAllah. Jamal, ya? Anak tuan Haji Jamal, insyaAllah. Nanti nanti pakcik pergi tahu ke ayah, ya? So, kami baik. Kalau tidak mampu, ya, kalau tidak mampu, Nabi SAW kata apa? Hendaklah kamu berpuasa. Kenapa puasa? Puasa ni dia secara automatiknya, tuan-tuan. Kalau kita dapat bezalah antara kita puasa dengan tak puasa, dia ada beza dia. Betul kan? Ha, ada beza dia. Eh? Bila kita perut lapar, tenaga kita secara automatiknya lemak, kurang. Bila kurang, bila tenaga kurang, sekali-kali dia jadi kurang. Ha, sebab itulah Nabi suruh kita berpuasa. Ha, jadi, sama juga lah orang yang dah kahwin pun, kalau rasa nak kahwin lagi, dia rasa seorang tak cukup. Seorang lagi tapi nak kahwin, seorang lagi tak mampu contohnya. Atau ada halangan-halangan yang berbagai-bagai. Memang banyak halangannya. InsyaAllah nanti kita cerita halangan-halangan dia. InsyaAllah, dan bagaimana kita nak menghadapi halangan tersebut. Pun kita bukan cerita halangan je. Macam mana cara nak menghadapi halangan tersebut, menyelesaikan masalah tersebut pun, InsyaAllah kita akan kongsi di siri-siri yang akan datang, eh? InsyaAllah. Baik. Jadi okey, itu hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga ayat-ayat Al-Quran juga banyak yang diceritakan supaya apa namanya kita ni berkahwin, ya, kerana dia adalah fitrah sebagaimana kita sebutkan tadi, ya. Baik. Bernikah dengan lebih dari satu isteri atau berpoligami pula merupakan sambungan daripada keinginan untuk bernikah atau boleh disebut sebagai perincah atau peristiwa tambahan kepada pernikahannya yang pertama. Kahwin tu dah bagus kan? Kahwin yang pertama. Kahwin yang kedua itu dia tambahan. Peristiwa tambahan. Maksudnya macam ni lah, lebih kurang tuan-tuan, eh? Minta maaf lah kalau istilah saya ni tak apa tepat, eh? Kita istilahkan macam ni lah. Kalau kita melihat cerita lah tuan-tuan, eh? Lihat cerita. Dia ada babak pertama, babak kedua, babak ketiga, babak keempat. Okey? Tengok babak pertama tu dah bagus, dah seronoknya lah. Dah seronok. Suka sangat lah. Tapi lepas tu ada babak yang kedua dia datang. Oh, lagi menyeronok, lagi mendebarkan tuan-tuan. Okey? Apa yang tengok babak kedua? Oh, lama seronok juga. Bukan yang pertama tak seronok. Seronok yang pertama seronok. Yang kedua pun seronok. Masuk babak ketiga, lagi mendebarkan. Masuk keempat lagi mendebarkan. Jadi kalau kita ambil keputusan untuk tengok babak pertama dia sepanjang masa, ulang, itu terpulanglah kepada kita. Itu maknanya sebab bila kita masuk babak-babak Islam ni, dia ada dia punya perencah-perencahnya. Kalau kita makan nasi ni, maknanya kalau kita duduk babak pertama tu makan nasi gula ayam lah contohnya. Masuk ketiga, masuk kedua, mungkin ada rendang contohnya. Ketiga, mungkin ayam panggang contohnya. Banyaklah dipilih perencah-perencah dia. Tapi kalau kita rasa dah tak apalah. Nah, kalau ayam kari pun ayam kari, sepanjang hidup pun tak apa. Kalau kita rasa dia tu suka dan seronok, alhamdulillah, tak rasa lah. Tidak ada orang boleh paksa kita. Jadi itu istilah yang saya kira secara umum je lah. Secara umum, dia merupakan sambungan. Dalam arti kata lain, pernikah satu adalah asas. Daripada tak kahwin, kahwin. Cukup asas je. Maksudnya kalau kita reda dan kita rasa seronok dan kita puas hati dengan asas itu, cukup, tak apa, tak kuranglah kita. Tidak, maknanya tidaklah dikatakan orang yang kahwin seorang ni orang yang tak hebat, tak. Tidak, dah cukup. Syarat dia minimum bagi seorang lelaki, minimum dia dapat seorang isteri. Cukup syarat. Ya? Tapi kalau nak meningkat ke tahap yang lebih tinggi, maka dia kena tambahlah. Ya? Kalau kita letak dalam hierarki lah, hierarkinya yang top level orang yang ada 4 isteri itu first class. Kalau ikut kelas, bukan kelas itu kata kuat tak semesti tuan-tuan, bukan mesti orang kawin ramai itu tak kuat, hebat, iman dia kuat, tak. Dari sudut ada sudut-sudut tertentu yang membolehkan orang itu capai di tahap itu. Bukan semua orang boleh capai tuan-tuan,
Nah, bukan semua orang boleh capai untuk first class 4 orang, second class 3 orang, third class 2 orang, yang first class, kelas yang paling bawah lah. Tapi cukup syarat? Cukup syarat. Cukup syarat, jangan rasa lemah orang tuan-tuan. Yang belum kahwin lagi, yang ada seorang, jangan rasa lemah. Jadi bukan rasa kurang, tak. Anda adalah hebat juga. Tapi di tahap, di peringkat itu. Okay? Di peringkat itu. Boleh tuan-tuan? Boleh kan? Jangan rasa, alamak, kurang. Tak. Anda adalah hebat. Tapi dalam kelas anda. Macam bola lah, tuan-tuan. Ya, kita bawa bola football sikit ya. World Cup. Siapa final tuan-tuan? Perancis lawan Croatia kan. Siapa sangka Croatia boleh masuk final First time pun First time sepanjang hidupnya. Sama juga dengan poligami pun. Kadang-kadang orang tak sangka pun. Nampak senyap je. Sahaja lah, biar punya contohnya lah. Tiba-tiba dia apa? Dengar-dengar, oh dah ada contohnya. Macam Croatia. Ini kurang. Contoh dia tiba-tiba je lah, tak sangka-sangka. Contoh, ini bukan nama angin, bukan cerita betul, ini satu contoh je. Nah, kalau dia betul, alhamdulillah. Baik, kalau kita cerita pasal bola, tuan-tuan, pasal bola, nak kaitkan dengan apa yang kita sebutkan tadi. Dia ada kelas masing-masing. Contoh, saya mula-mula tengok, boleh tengok Mesir Malaysia yang seronok. Mesir sebab saya minat Muhammad Salah tu. Saya minat. Dan di kebetulan orang Islam pula, negara tempat yang saya pernah pergi, tengah belajar, duduk kat sana, seronok. Saya sokong dia. Sokong Egypt. Tapi tak boleh pergi. Di kelas dia, dia terbaik. Di area apa nama ni, Asia Barat tu, dia antara yang terbaik lah. Bersama dengan Saudi dan sebagainya kan. Dia antara yang terbaik. Tapi bila masuk kelas lain, bila masuk lawan dengan geng-geng daripada Amerika Selatan dan sebagainya, daripada Eropah, maka dia tak boleh pergi. Sebab apa? Kelas dia berbeza-beza. Itu lebih kurang lah samanya. Bila kita berkahwin seorang, artinya kita memang hebat dalam kelas kita. Dalam kelas kita. Hebat! Bukan tak hebat, kelas. Maknanya, tapi bila masuk kelas lain, bila masuk level lain, dah kita dah tak boleh nak match lah. Sebab apa kita berada di level yang lain. Itu perumpamaan lah sebab bola tengah lancar sekarang. Baik. Namun sama ada yang poligami itu benar-benar menjadi pelengkap atau sebaliknya, ia terpulang kepada individu masing-masing dan juga luck atau nasib mereka. Tidak ada jaminan tuan-tuan. Ini saya nak pesan dari dulu. Tuan-tuan yang kadang-kadang bila kita dengar ceramah pasal poligami ini, semangat kobar-kobar. Walaupun diam-diam ni, tapi kobar-kobar tu ada. Sama ada, saya pun kata ni bahawa pernikahan yang kedua atau poligami kedua, ketiga, keempat sebenarnya dia seharusnya menjadi pelengkap kepada pernikahan kita yang sebelumnya. Tetapi dia tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan bila orang kahwin, contoh dia kahwin yang pertama kurang bahagia, maka dia pun mencari jalan, dia nak cerai isteri dia dan dia nak cari jalan yang lebih selamat. Sebab berkahwin yang lain daripada bercerai yang pertama adalah lebih baik dari satu sudut. Daripada cerai, dia nak jaga isteri dia yang pertama tapi dia tidak bahagia. Nak cerai, mungkin dia ada masalah anak-anak ramai dan sebagainya, dan dia rasa dia akan kehilangan anak-anak bila dia cerai. So dia tak nak cerai, so dia nak selamatkan perkahwinan. Tetapi dia tak bahagia, dia tak happy, isteri tak happy dengan dia, dia pun tak happy dengan suami dia. Contoh, dia tak nak bercerai tapi kita tak bahagia. Kita tidak bahagia, artinya kita duduk dalam rumah, kita stres, isteri kita pun stres, balik rumah, nak apa macam mana. Dan itulah satu-satunya rumah, itulah satu-satunya tempat yang kita kena balik. Hari-hari kita balik, kita tengok muka isteri kita stres, kita pun stres, kita tak happy, anak-anak pun tak happy. Contoh, macam mana nak buat? Kita baru kahwin, katalah 10 tahun, anak dah ada 2-3 orang. Kita tak bahagia. Kita nak cerai sebab fikir anak-anak. Isteri kita pun, dia bukan tak nak cerai, tapi sebab anak-anak juga dia fikir. So dia buat keputusan tak cerai. Akhirnya kehidupan suami isteri sudah tidak ada, tak ada nilai. Bila tidak ada kebahagiaan, mana tidak ada nilai rumah tangga. Sebab di rumah tangga ini, dia sepatutnya ada mahabbah, rahmah, ada kasih sayang, ya, di antara satu sama lain. Barulah seronok.
Nah, tapi bila tidak ada, maka dia memilih untuk berkahwin satu lagi contohnya. Dia mengharapkan ya, bila dikahwin satu lagi ya, isteri yang kedua itu akan memenuhi kehendak dia. Boleh memberikan kebahagiaan kepada dia, boleh menampung kekurangan-kekurangan yang ada pada isteri yang pertama. Tetapi dia salah pilih, maka dia membawa masalah yang kedua dalam pilihan dia. Yang tidak semestinya tuan-tuan eh? Bukan saya boleh cerita pasal tujuh langkah mudah untuk poligami ini nak kempen habis-habisan supaya orang lelaki kahwin, tak? Bukan itu maksudnya. Maksudnya ialah kita membuka ruang dan memperlihatkan jalan-jalan, kemungkinan-kemungkinan yang mungkin kita boleh ambil kalau sekiranya kita berada dalam situasi-situasi tertentu yang memerlukan kita untuk berkahwin lebih daripada satu. Tapi kalau anda, kalau sahabat-sahabat, tuan-tuan dan perempuan memang bahagia, tidak ada masalah, isteri sayang pada tuan-tuan, tuan-tuan sayang pada isteri, anak-anak okey, tidak ada clash, tidak ada masalah, maka bagi saya, secara umumnya, saya berkata lebih baik tidak kahwin lagi. Lebih baik tidak kahwin lagi kalau kita tidak ada masalah. Sebab belum tentu. Nah, dia masalah lagi ni tuan-tuan. Kita tu rasa kita kurang sempurna dengan isteri yang pertama, dan kita harapkan isteri yang kedua akan memberikan kebahagiaan kepada kita. Tapi bila masuk isteri yang kedua, dia akan jadi punak-ganak. Contoh ya? Contoh macam ni. Isteri yang pertama ni, isteri yang taat kepada kita, dengar cakap kita. Kahwin yang kedua, isteri yang muda, comel, kaya pula, contoh. Agak-agak dia nak dengar cakap kita tuan-tuan, kadang-kadang dia tak dengar cakap kita. Sebab apa? Dia ada kedudukan, dia ada harta, dia ada rupa yang cantik, dia nampak kita lebih sayang pada dia. Bila dia masuk, dia akan kontrol kita tuan-tuan. Ini masalah ya? Bila seorang lelaki dikawal oleh mana-mana isteri dia, ini tips tuan-tuan dan sebagainya. Kalau kita rasa bahawa kita tidak cukup kuat ya, kita punya hati tidak cukup kuat, prinsip kita tidak cukup kuat, dan kita boleh dikawal oleh mana-mana isteri kita, maka rumah tangga itu akan rosak. Ini tak boleh tuan-tuan eh? Maksudnya kita orang lelaki kena memang betul-betul kuat. Betul-betul kuat maksudnya tak boleh dikawal oleh mana-mana isteri kita, sama dia yang baru ataupun yang lama. Sebab boleh berlaku eh? Bila kahwin, mula-mula tu cantik, bahagia, tenang je. Bila kahwin dia kena, walaupun kadang-kadang isteri tu membenarkan, ya tak benar tu macam kita, itu memang puan besar, puan dunia baru tak benar. Ni yang benar pun kadang-kadang dia membawa masalah juga bila dia berkahwin dengan yang lain. Sebab kita tak tahu isteri pertama kita, kita dah kenal dia, dah rapat dengan dia, dah tahu selebelok kehidupan dia macam mana, perangai dia macam mana, kelemahan dia apa dia, kebaikan dia apa dia, kelebihan dia apa dia, kita dah tahu, dah kenal, dah masak kata orang. Dan bila kita kahwin yang baru, kita tak tahu. Bila tak tahu itu masalah dia. Kalau ditakdirkan kita dapat isteri yang memang macam isteri kita yang pertama, yang bagus juga contohnya, maka dia akan menyempurnakan kehidupan kita, dia akan kita lebih bahagia. Ya, kalau kita kata isteri itu sebagai syurga, maka pertama kita dapat syurga, yang kedua pun kita dapat syurga. Hari-hari kita masuk syurga. Masya Allah bahagianya. Bayangkan kalau ada empat syurga, semuanya bagus-bagus, baik-baik, semua syurga. Hari-hari kita masuk syurga. Tapi kalau salah satu dia boleh di neraka, maka dia akan, kalau ada ramai, ada tiga, empat, contoh ada empat, satu hari dia masuk syurga, satu hari dia masuk neraka, dua hari dia masuk syurga balik. Kalau satu je, dan itulah satu-satunya neraka yang ada, itu banyak bencana. Itu masalah dia ya? Itu masalah dia. Tapi insyaAllah isteri-isteri kita semua baik-baik, semua isteri-isteri kita lah syurga buat kita semua insyaAllah. Baik tuan-tuan, sama juga halnya dengan pernikahan yang pertama. Ada orang yang bernikah seorang atau bermonogami dan kekal dalam pernikahan pertama sehingga ke penghujung hayat mereka, namun tidak kurang pula ada yang mahligai, tipenya roboh di pertengahan jalan. Sama juga, tidak ada jaminan bahawa orang kahwin seorang dan tidak berpoligami atau bermonogami itu kekal bahagia. Tak ada jaminan. Ramai berapa ramai kita tengok orang yang kahwin seorang je ya? Bercinta bukan main lah, Masya Allah, asyik masyuk eh. Tapi bila kahwin 2 bulan, 3 bulan cerai, ramai, banyak pula. Nah, hari ini yang tersebab kenapa
anak-anak kita, anak-anak gadis di bawah umur kan, tidak digalakkan untuk berkahwin, dan dia suruh perulangan pun tak boleh kahwin kan. Umur 16, kurang daripada 16 tahun tak boleh, tidak dibenarkan berkahwin kecuali dengan izin daripada mahkamah. Antaranya ialah kerana apa? Kerana untuk mengelakkan berlakunya perceraian. Budak-budak masih tak matang, dia tak tahu untuk tanggungjawab dia, dia tak tahu maknanya apa yang perlu dibuat, apa yang melayan, apa yang dibuat dengan suami dia, sebab budak sangat. Orang pemain dia pun nak main, umur 11 tahun katanya. Ya? Jadi itu dia antara kunci kenapa tidak digalakkan. Tidak digalakkan. Baik. Jadi sama juga, tidak ada jaminan. Ya, kalau orang yang kahwin seorang tak ada jaminan untuk bahagia dan kekal selama-lamanya, sama juga orang yang berpoligami pun juga tak ada garanti, tak ada garanti bahawa dia tidak bahagia. Dia ada benda dua. Ya? Jadi kebahagiaan ini bukan terletak kepada sama ada kita kahwin seorang atau tidak. Tak ada jaminan. Ya, sebab kita tengok banyak kes-kes yang berlaku perceraian pun sebenarnya orang yang kahwin seorang yang banyak cerai. Sebab apa? Sebab jumlah yang kahwin ramai, yang paling ramai. Yang kahwin seorang ni paling ramai. Yang poligami tak ramai. Jadi bila tak ramai, yang bercerai pun tak banyak. Kalau pun banyak bercerai, tapi jumlahnya yang kahwin poligami tak ramai. Jadi jumlahnya kecil lah. Tapi sebenarnya yang banyak bercerai adalah orang yang kahwin seorang, yang poligami. Ya? Ha. Jadi sama juga halnya dengan mereka yang berpoligami, ada yang kekal bahagia sehingga ke syurga, namun tidak kurang juga yang tersungkur rebah di pintu neraka. Maknanya ramai. Yang ramai juga yang kahwin seorang di fakir, tapi ramai juga yang tak bahagia. Ada orang berpoligami yang gagal dalam perkahwinan, yang berantakan di bilik rumah tangganya, dan ada juga yang kekal bahagia sampai akhir hayat lah. Jadi tidak ada jaminan bagi mereka yang berpoligami akan bahagia selamanya, begitu juga tidak semestinya mereka berpoligami akan hidup berantakan sepanjang masa. Okey. Kebahagiaan dalam pernikahan sama ada monogami atau poligami banyak bergantung pada faktor dalam diri atau individu tersebut. Ya? Kita bahagia sebab bukan sebab kita kahwin seorang, bukan sebab kita berpoligami, tak. Itu bukan sebab punca untuk kita bahagia. Sebenarnya yang jelas tadi, orang kahwin seorang ramai yang bahagia, ramai yang tak bahagia. Orang poligami ramai yang bahagia, ramai juga yang tak bahagia. Yang bahagianya dia terletak kepada individu kita sendiri yang menentukan sama ada kita boleh bahagia atau tidak. Ya? Saya ambil contoh, dia sebutkan di sini ya. Jika individu tersebut seorang yang baik, macam kita alhamdulillah semuanya baik, berakhlak mulia, boleh bertolak ansur, prihatin, penyayang dan bertanggungjawab, maka peluang untuk meraih kebahagiaan dalam rumah tangga luas terbuka. Ya? Artinya kalau kita memang baik, yang bertanggungjawab, tahu apa yang kita patut buat, apa yang kita tak patut buat, ya? Jaga hukum-hukum Allah SWT, tolak ansur, tidak mudah. Contohnya bila ada berlaku sedikit kesilapan daripada isteri kita, maka kita boleh maafkan. Kita laku kesilapan isteri pun boleh maafkan. Itu individu. Akhlak mulia, jaga akhlak kita, akhlak dengan isteri kita, kita jaga. Akhlak dengan orang lain kita jaga, pergaulan kita jaga, contoh halal haram kita jaga. Ya, penyayang, tanggungjawab, isteri tanggungjawab, kita pun tanggungjawab. Maka kita saling lengkap melengkapi antara satu sama lain, maka boleh bahagia. Boleh bahagia. Sama ada kita berkahwin seorang ataupun kita berpoligami, dia terletak kepada individu. Ya? Jadi jika individu tersebut seorang yang pemarah, tidak sabar, tidak bertanggungjawab, pemalas, pengontor dan sebagainya, apa sahaja bentuk pernikahan yang dilakukan, ya, sama ada monogami atau poligami, maka pastinya amat sukar untuk mengecapi kebahagiaan dalam pernikahan tersebut. Artinya, kita yang menentukan sama ada kita boleh bahagia atau tidak dalam rumah tangga. Ya? Kalau kita pemarah, duduklah dalam mana pun rumah tangga, sama ada kahwin seorang, kahwin dua orang, kahwin empat orang, marah sikit-sikit sepak terajang, contoh. Ada orang macam ni, tuan-tuan ya? Marah sikit tampak, marah sikit terajang, Allahu Akbar. Ya? Bukan suami, isteri pun sama.
Kekal dia, rumah tangga siapa yang boleh kekal tuan-tuan? Kalau kita sebagai suami, balik kena terajam. Contohnya, balik lewat sikit. Jadi pukul 10, balik 10.30, sampai ke pintu kena terajam. Campak keluar, contohnya lah. Mungkin sampai tak teringat tu. Ataupun suami. Suami balik awal. Isteri janji pukul 10 nak balik. Sampai rumah, lewat 5 minit. Pak, apa terus? Pemarah tuan-tuan. Boleh pagi? Tak pagi walaupun kahwin seorang tuan-tuan. Ya? Itu contoh. Ya? Begitu juga kalau sekiranya tak sabar, pemarah tak sabar juga samalah. Tidak bertanggungjawab. Kahwin seorang, duit banyak, dia juri keluar. Ya? Nafkah anak tak bagi, nafkah isteri tak bagi. Balik jangan-jangan ke rumah, tak bertanggungjawab. Boleh bagi? Tak bagi. Tak kira lah seorang pun ataupun dua orang. Tak kira. Pemalas. Isteri yang pula kerja tuan-tuan. Boleh bagi ya? Berapa lama isteri? Sayang macam mana isteri kita dia tuan-tuan? Ya? Kalau dia kerja, kita duduk kat rumah. Kalau kita jadi apa nama ni, penjaga anak, jadi jaga anak, tak apalah. Ya? Gini. Abang dah kerja dah 10 tahun dah. Penat dah kerja. Jom kita tukar. Isteri pun kita suruh dia kerja. Kita duduk rumah jaga anak. Mungkin boleh buat dia tuan-tuan. Kalau suka sama suka, tak masalah. Tapi asasnya nafkah itu masih terhadap suami ya. Tapi ada yang marah tuan-tuan? Ada. Ramai yang ada masalah begini tuan-tuan. Yang kahwin, isteri yang bekerja, dia dekat rumah. Tidur dia. Makan tidur. Lepak-lepak tadi keluar. Ada. Bahagia tuan-tuan? Boleh bahagia macam ni? Tak boleh bahagia. Kahwin seorang dia. Boleh bahagia? Tak boleh bahagia. Itu contoh. Ataupun yang itu tadi bernama ni pemalas, pemotor. Pemotor ni pun satu hal juga tuan-tuan. Tanya ke badan mandi 4-5 hari sekali bawa mandi, contohlah. Contoh kalau ada lah rumah sepah, isteri sepah, suami tu kan tukang kemas tentunya. Daripada mula kahwin sampai 10 tahun macam tu. Boleh bagi tuan-tuan? Tak boleh bagi. Ya? Jadi kalau ini sifat-sifat yang ada, masuklah pernikahan dia macam mana pun dia tak mungkin akan bahagia. Jadi apa yang saya sebutkan tadi, bahawa untuk kita bahagia bukan semestinya kita berkahwin seorang atau kita jamin yang terbahagia, dan bukan semestinya kita berkahwin ramai itu tidak bahagia. Dia tertakluk kepada diri kita sendiri, dan sama ada kita ni boleh bertanggungjawab atau sebaliknya. Namun tidak dinafikan terdapat individu yang mampu mencipta kebahagiaan jika pernikah secara monogami tetapi gagal untuk bahagia sebaik saja melangkah ke dunia atau alam poligami. Ada juga kes-kes macam ni. Ya? Ada yang dikahwin cantik, tenang perjalannya. Macam tuan-tuan sekarang. Tenang, tak ada masalah. Soal-soal dia. Jaga dia, sabar yang seorang lah. Jaga dia baik, layan dia baik. Mak ni bagi tunai tanggungjawab terbaik pada isteri dan anak yang ada. Dia boleh bahagia. Tapi oleh kerana dia yakin dia boleh bahagiakan seorang, maka dia rasa dia boleh bahagiakan yang kedua, maka dia pun kahwin seorang lagi. Bila kahwin seorang lagi, masalah sama dia, sama ada dia boleh hanya sabar, tahap kesabaran dia hanya limit dia untuk satu. Bukan tak ada masalah dalam perkahwinan. Kadang-kadang kita ada masalah, seorang kahwin pun ada masalah. Kadang-kadang tak kurang persefahaman, kadang-kadang isteri kita tak dengar cakap kita, kadang-kadang itu yang berlaku. Tapi boleh kerana dia hanya seorang, dia boleh tahan. Tak apalah, pucat mata je. Kan? Kena marah pun pucat mata je. Macam apa yang berlaku kepada seorang sahabat, seorang sahabat di zaman Nabi, dalam zaman Sayyidina Umar. Dia datang nak mengadu kepada Nabi pada Sayyidina Umar tentang masalah dia. Jadi dia datang pada Sayyidina Umar. So sebenarnya aku datang tadi, dia ketuk-ketuk, dia Sayyidina Umar tak jawab. Jadi dia pun nak balik. Bila nak balik, Sayyidina Umar rupanya baru dengar. So dia buka pintu, panggil sahabat, baik-baik, apa masalah kamu? Rupanya masa dia dengar, masa dia sampai rumah Sayyidina Umar tu, dengar Sayyidina Umar kena marah dekat bini dia. Dia kena marah dekat bini dia. Jadi aku datang tadi nak mengadu benda yang sama, ya wahai Umar. Tapi bila aku dengar, kamu pun kena marah dengan bini kamu, aku pun nak balik kan? Nak balik, kita sama lah. Sama geng lah nanti. Kalau kau kena marah, aku kena marah sesama gitu. Tak apalah, aku tak payah mengadu lah. Jadi saya orang pun kata memang betul lah. Aku tadi kena marah dengan isteri aku. Tapi dia kata begini lah.
Bila aku tengok-tengok balik, aku nilai-nilai balik, aku kira-kira balik, ini aku cakap-cakap balik, aku tengok kebaikan isteri aku itu jauh lebih banyak daripada kesilapan dia. Kelemahan dia tak banyak sebenarnya. Dia suka marah-marah sebab mungkin dia silap aku juga. Jadi oleh kerana kebaikan dia jauh lebih besar daripada keburukan dia, maka aku maafkan dia, aku lupakan dia. Jadi itulah sepatutnya sifat yang ada pada kita. Kita ada kesilapan, tapi kalau dibanding dengan kebaikan-kebaikan kita terhadap isteri kita, mungkin jauh lebih banyak kebaikan berbanding keburukan. Sama juga bila kita ada isteri kita, dia buat silap sekali, dua kali, tiga kali, tidak ada masalah. Sebenarnya sebab kita tengok dia, kata saya nama Umar radhiyallahu anhu, isteri aku lah yang beri makanan kepada aku, yang menjadikan pakaian kepada aku, yang menjaga tubuh badan, kesihatan aku, pagi sekali melayan aku dengan baik. Kalau dia buat silap sedikit, maka aku akan maafkan dia. Kenapa? Ada kebaikannya jauh lebih banyak daripada keburukan dia. Jadi sebab itulah tuan-tuan dan Allah SWT, kita berbalik kepada apa yang disebutkan tadi, ramai orang yang berkahwin, seorang dia boleh bahagia tapi tak semestinya dia akan bahagia juga bila berkahwin dengan orang lain ataupun bertambah atau melakukan poligami. Sebab apa? Macam saya sebutkan tadi, dia minta tahap kesabaran dia hanya untuk seorang. Kalau dua orang juga balik rumah yang pertama memilih popek seorang, seorang dia bersama lagi, masuk yang kedua esok, dia kena juga orang lain pula, gaya lain pula, dia tak tahu lagi, dia tak boleh tak pilih. Sebab itulah seperti mana saya jelaskan, maknanya setiap apa yang kita lakukan, individu di sini mungkin poligami tidak sesuai buatnya, jadi setiap orang haruslah mengukur baju di badan sendiri. Maknanya kalau kita nak buat apa-apa pun tuan-tuan, kalau kita nak buat poligami dan sebagainya, maka kita kena kenali diri kita, kemampuan kita, keinginan kita memang ada, tapi kita tengok kemampuan kita, kesabaran kita, keberanian kita, dan kita tengok semua sudut, kesediaan kita, dan kemampuan dari sudut fizikalnya, dari sudut ekonominya, semua kena lihat supaya kita tidak melakukan kesilapan yang dengan kesilapan tersebut kita akan meruntuhkan istana yang pernah yang telah kita bina dan kita kekal dan kita bahagia di sana. Jadi itu saja tuan-tuan untuk hari ini, perkongsian kita, mudah-mudahan ada kebaikannya. Yang baik daripada Allah SWT, yang lemah, yang kurang adalah kelemahan saya sendiri. Jadi kita akhirnya dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.